Ya pemirsa, masih news on the spot. Kronologi kecelakaan maut di Tanjakan MN, Subang, Jawa Barat terjadi Sabtu sore kemarin. Sebuah bus pariwisata tidak bisa dikendalikan pengemudinya saat melalui daerah Tanjakan MN. Bus menabrak sepeda motor dan terguling di bahu jalan. 27 orang tewas dalam musibah ini. Berikut kronologi kecelakaan maut di Tanjakan Jalur MN, Subang.